video silakan aja itu Bapak di hilangnya. Hilang apa yang Bapak tilang? STNK-nya Bapak, kenapa Bapak tilang? Karena kirnya mati. Kirnya Bapak tahan. Jangan STNK Bapak tahan. Ini menang Bapak sendiri. Enggak boleh gitu. Enggak usah ngeras-ngeras. Pajak hidup, Pak. Memang pajaknya hidup. STNK hidup. Kalau kir salah, Bapak tahan kir. Pajaknya itu. Makasih, peraturan Pak. Dari mana itu kirnya yang salah? Sekarang itu kalau STNK, ini peraturan dari mana? STNK Bapak tahan, STNK hidup. Kir Bapak itu mati. Ya. Bapak tilang kirnya. Bapak pula yang ngatur petugas. Sekarang kalau memang kirnya salah, Pak, Bapak tilang kirnya. Pak, kalau kirnya itu mati, itu kita nggak bisa nahan surat kirnya. Jadi apa? Wewenang Bapak memeriksa kir. STNK-nya kalau memang tahan. Itu nggak ada hak Bapak ya? Menilang kir. STNK-nya yang ditahan, oke? Okay? STNK-nya tidak salah, Pak. Bapak polisi yang nanti pintar. Bapak ajukan keberatan di pengadilan. Tidak, ya? Sekarang kalau saya di sini mengajukan dengan keberatan. Kalau Bapak keberatan bukan di sini. Saya di sini hanya pelaksanaan. Saya menuntut hak saya, ya, Pak. Ini hak. Saya beri karici. Menuntut hak saya. Bapak, ini pelanggarannya kirnya mati. Kirnya Bapak tahan. Kirnya mati Bapak ini tahan kirnya. Bahwa kir mati, kir yang ditahan. Enggak, Bapak tidak tahan bisa. Kirnya. STNK ini saya tidak apabila terima. Apabila kirnya mati, kita menahan salah satu. Kirnya Bapak STNK, tahan. Ya? Bapak tahan kirnya. Saya tidak terima ini. Tidak terima, Bapak ajukan keberatan. Ya keberatannya saya di sini, keberatan. Tidak bisa. Pajak hidup. Tidak bisa. Plat hidup. Apa pula itu STNK Bapak tahan. Mohon maaf Bapak ya. Enggak. Saya Bapak tidak terima. Tidak masalah. Tidak. Tidak masalah. Arogan kamu semua. Tak ada kamu semua ini. Ya, terima kasih, Pak. Sia-sia Pak Jokowi ini, polisi ini semua tilang ini. Ya. Tak ada pelangnya ini, raji apa ini? Ini ha, banyak ini ha. Muat tinggi-tinggi tuh ha. Kir yang mati, kir pula yang dilewatkan. STNK hidup. STNK hidup. Ini Pak, kepolisian dari Riau ini Pak ya. Jalan Pasir Putih ini Pak, ini. Teman-teman nih. Ini saya Ermayanto ini. Yang Bapak tilang ini. Bapak tahan kirnya. Enggak terima saya ini. Bapak enggak mau ngambil kirnya enggak. Pak, saksi kasih video. Saksi apa ini? Pak saksi, Pak ya. Saksi apa? Bapak ini saksi apa? Bapak kenapa? Kenapa, Bang? Ditilang apa, Bang? Nah, setelah saya baru bubar ini semua ini. Pelangnya tak ada ini. Pak Jokowi ini ha. Anggota-anggotanya semua ini ha. Ini. Apa haknya menilang STNK hidup? Pajak hidup. Hah? Memang tak ada lah semua ini. Pemerintah belum ada ya, belum ada resmi untuk membantu masyarakat mengayomi ini ha, polisi ini ha. Menilang STNK saya ini ha. Ini ha. Bapak Rizky. Ini sama bapak yang ganteng ini. Ah, okay. Yang video ini ha. Oke. Okay. Ini. Mana surat-surat saya, Pak? Tunggu. Tunggu. Enggak, saya tidak terima ini. Enggak, saya enggak terima ini, Pak. Kalau mau Bapak tilang ini, nah. Enggak bisa. Itu pajak. Bapak menahan STNK saya mau ngurus pajak gimana? Enggak bisa, Pak. Enggak, ini. Bapak ini, kalau memang Bapak, nggak iya. Bisa. Gini, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu. Bang, saya tidak terima. Jangan, Bapak jangan. Kalau mau nahan, tahan SIM saya, nah. Saya mau ngurus pajak nanti. Bapak mau nahan SIM? Tahan SIM aja. Saya sudah mengalah, Bapak. Biarlah saya orang bodoh ini mengalah. Buat Bapak-Bapak orang pintar, ya. Kir mati. Ini STNK yang ditilang, STNK sementara tanggal 5 mau diurus. Bapak mau ngurus SIM, kita ganti SIM aja penahanannya ya. Nanti untuk ke depan kirnya Bapak urus lagi. Kalau kir itu Pak bukan urusan Bapak, itu di sub. Yang layak Bapak periksa STNK, SIM. Cuman saya di sini mengalah Pak ya, mengalah saya. Buat Bapak-Bapak yang pintar membodohi masyarakat yang bodoh ya. Hektar mana, Di? Coy, hektar mana? Kir yang mati pula STNK kamu tahan. Biar SIM saya kamu tahan itu. Sambil SIM bisa 20 saya urus. Ya, enggak apa-apa, Pak.
ada pula mau nahan STNK. STNK hidup, plat hidup, pajak bapak hidup, tanggal 5 mau dibayar. Saya ganti SIM, ya. Udah bapak tahan SIM. Biarlah saya yang mengalah orang bodoh, orang miskin ini. Jadi diganti pak ya, SIM-nya diperpanjang lagi. Ini surat tilangnya, sidangnya tanggal 10 bulan 1. Akhirnya segera bapak urus. Bapak koyak ini pun enggak masalah. Enggak ya. Perlu sama saya itu, Pak. Buang aja, Pak. Oke, nah. Ya ini saudara-saudara ini, ha. Setelah menilang saya ini, mereka ini berangkat lah ini. Hah? Tak ada pelang ini, ha. Razia apa ini tak ada pelang ini, ha? Ilegal kamu semua kamu. Bawa print fotokopi.